Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Matur suwun, dulur. Wis mampir neng channel saya, Lia Menul. Hari ini saya masak teri, tempe, dan juga pare tumis ya, dulur. Rasanya enak banget dan mantap. Mau tahu rahasianya? Oke. Nantikan terus videonya ya, ditekan terus pokoknya di delok terus ya sampai habis ya, dulur. Ditekan tombol subscribe ya, sing urung subscribe. Oke, dulur, ini siapa yang suka banget makan pare, tumis, tempe, sama teri? Wah, ini enak banget, pakai nasi anget pasti mantap ya, dulur. Oke, lanjut terus, lanjut. Kita masak, saya masak, ding, masak. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, dulur ya, di like, di komen ya oleh. Kurangnya piye, pasti enak, insya Allah, bismillah. Dulur, ini bumbune wis tak blender, iki tak blender tapi blendernya enggak terlalu lembut ya, rodok kasar-kasar, agak kasar gitu, enak. Ini daun jeruk sama bumbunya tadi. Lalu ini tempene wis tak irisi, terus iki parene iki mau wis tak cuci bersih ya, bar setelah dikasih garam tadi didiamkan selama 30 menit lalu cuci bersih seperti ini. Dan ini teri ini ya wis tak cuci bersih, lanjut kita masak. Saya masak kok kita. Oke, let's go. Oke, dulur, pertama ambil panci, terus biasa pakai minyak goreng tempe dulu ya. Tak gorengnya tempe nih. Nah, digoreng dulu tempenya. Digoreng-goreng, dioseng-oseng seperti ini. Oke, dulur, iki warnanya wis rodok kekuning-kuningan, wis ya, jangan terlalu garing, jangan terlalu kering. Oke, angkat dulu. Nah, dulur, saatnya kita tumis. Panaskan ini panci tadi, ini minyaknya saya tinggalkan sedikit segini ya, buat tumis bumbu. Masukkan bumbunya dulu. Wah, mantap ini ya.
pedes, ditumis-tumis sampai harum. Ditumis-tumis sampai harum ya dulu ya. Wow. Setelah harum, saya masukkan ini teri, ikan kecil-kecil. Lalu ditumis-tumis sampai harum. Nah, dulur, setelah itu masukkan pare. Lalu ditumis-tumis. Lalu saya tambahkan Royco. Lalu ditumis-tumis. Nah, dulur, setelah itu saya ditambahkan ini tempenya. Wow. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Lalu setelah itu saya tambahkan yang spesial, yang paling enak nantinya ini, sebentar, teret saus tiram. Tuang saus tiram secukupnya. Iki enak banget dulur, rahasia nih masak pare sama teri itu dikasih saus tiram. Wah, mantap. Lalu diaduk. Wow, seperti ini. Oke dulur, sudah matang. Wow, seperti ini. Matikan kompor. Siap hidangkan. Oke dulur, ini sudah matang. Saya taruh di piring ya. Oke, lah lihat, ini enak banget. Terima kasih dulur yang sudah menonton video ini sampai habis, dan ojo lali di subscribe ya dulur. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.